Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar sahaja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh apa kau lompat? Dah masuk inti dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi adik daripada mana? Kota. Ha? Kota. Kota, kota tinggi. Kota ni 9. Kota ni 9. Apa tujuan adik datang sini? Saya punya kaki ni macam mula saya demam ni ni dia merah yo dia kat sini macam keras sakit lah tapi ni senja bila senja saya mulalah demam badan tak tentu orang dah lama dah kena dah 3 hari 3 hari oh yalah betul dah letak air dah nanti jap dah auz billahi minasy syaitanir rajim bismillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abang buat rawatan ke? Tak. Otak yang. Abang tak buat rawatan. Oh, tak buat. Okey, ni. Adik minum. Syahdat, lepas tu selawat. Ni IC. IC bang kasih. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Niat dalam hati untuk mengeluarkan segala benda-benda yang tak baik eh. Tangan kanan ni. Bantu. Okey. Boleh. Sekarang ni adik ada gangguan luar dan ada saka. Dia mengganggulah, mengganggu. Setiap apa yang adik buat, orang kata benda ni dah mula mengganggu dan ada juga sihir di luar. Macam mana? Adik nak buat rawatan yang macam mana? Nak buang dua-dua sekali ke atau nak buang satu saja? Nak dua-dua. Buang yang sakit tu. Ya, itu gangguan tu bang. Gangguan. Gangguan tu je kita.
nak buang gangguan saja. Oh, maknanya saka tak payahlah. Oh, nak buang gangguan ni sajalah eh. Okey. Rumah tadi dekat apa? Kota Negeri Sembilan. Kota Negeri Sembilan. Oh, Kota Rembau. Yeah. Gua saya tak faham. Eh, izinkan akak sentuh ataupun megang tubuh badan kamu eh. Okey. Niat dalam hati Allah 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 eh. Jangan berhenti eh. Sebab kita ini masuk YouTube eh. Boleh tak kita rakam masuk YouTube? Boleh. Boleh dengan okey. Okey. Ya. Okey. Adik mengucap lepas tu dalam hati Allah 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 Allah. Eh? Okey. Gangguannya. Tak nak. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa suami? Abdullah. Ni apa hajat kemari? Saya buka seluar, saya boleh ya? Sebelah aja. Jangan buat. Post. YouTube. Sebelah tak ada. Macam mana dek kaki? Rasa macam mana? Okey ya? Okey.
keras kan, macam keras. Kat sini ada keras ni. Keras kan? Yang ni. Dah pergi klinik dia? Dah, dah. Ya, klinik dia kat apa? Tak ada. Tak apa. Saya pergi klinik tak ada cakap pasal kaki sebab tak ada, tak nampak impak apa-apa. Dah balik rumah berperasan. Suara anak sapu minyak. Anak kata dah merah. Itulah rasa teruk juga tu. Lepas tu panas, tangan ni, ni panas ni. Ni panas. Yalah. Akak ada tersepak dia punya ni. Tak tahu saya. Adik ter, ada adik ada tersepak tempat dia. Ya. Ya. Tak takut balik sekarang dia jadi lagi masalah pula. Okey, ikhlaskan hati eh. Ikhlaskan hati sekarang. Apa yang ada Ramadan ni? Boleh? Dalam hati Allah, Allah, Allah. Ada simpan barang-barang apa? Barang-barang lama kat rumah? Tak ada. Ada. Tak ada. Ada ada mama gaib bapa ilmu? Tak ada. Betul? Betul. Betul eh? Ikhlaskan hati, buangkan dia, kita matikan dia. Jangan sampai dia mengganggu keturunan kita akan datang. Ya? Yeah? Okey. Okay, dalam hati sikit Allah, Allah, Allah. Okay. Jangan putus kan? Okey. Auzubillah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Okay.
Masuk serius sekali ya. Okey. Ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Macam mana perasaan dia? Lega. Alhamdulillah. Dengan izin Allah ya. Okay. Kita ada ni dek. Adik pernah datang tak? Tak pernah kan? Kita ada janggut Adam. Janggut Adam ni baik untuk kesihatan luar dan dalam kita, dijaga untuk darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, semua 30 jenis penyakit. Ha, bila kita amalkan pagi dan malam, memang bagus untuk cuci-cuci kita punya luar dan dalam. Macam mana adik-adik minat tak? Ini RM7. Tak nak. Ya. Ni bagi minum untuk minuman. Makan pagi, siang, hari, malam. Ah, ya. Memang bagus dik ni. Kalau kita ada kolesterol ataupun lemak-lemak kan, dia akan keluar. Nanti adik kalau macam kata macam ni, satu botol kecil ni, sukatan dia adik cuma ambil banyak ni je. Kalau sukatan botol yang besar macam ni sikit, adik ambil macam ni je. Kalau botol yang besar macam sana tu, itu adik ambil satu sudu ni ke atau dua sudu pun tak. Okay dah, itu je dia. Okay dah. Okay. Terima kasih kak. Okay, terima kasih. Penutup dia, apa adik nak cakap dengan netizen?
Macam mana perasaan adik datang sini nak berubat? Pesan di luar sana macam mana nak datang sini? Boleh? Tak pandai? Okey, pada netizen, sekiranya ada masalah, gangguan ataupun apa saja, jangan segan-segan dengan malu-malu untuk sihatkan diri kita. Lawan helm hitam, kita lawan sampai kita menjadi sihat. Datanglah ke pusat rawat, ya? Tanyalah jauh. Datanglah di pusat kami, di Masjid Tanah. Ya? Kun fayakun. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Kun fayakun.